salam sejahtera. Ini Ebahan Hats, Pejabat Penerangan Daerah Kemaman. Tuan-tuan dan puan-puan, diminta untuk berada di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Hanya ketua keluarga sahaja yang dibenarkan untuk keluar membeli barangan keperluan. Jika anda gagal mematuhi arahan ini, anda akan dikenakan tindakan di bawah Akta Polis 1967. Demi untuk keselamatan dan kesihatan bersama, kita semua diwajibkan untuk berada dalam rumah sepanjang masa. Ini penting untuk memutuskan rantaian jangkitan sekaligus mengurangkan wabak COVID-19. Sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi negara.